Tapu tari bersalah nyanyi sama madunya ai segala makhluknya yang bernyawa soraklah puji Allah haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang paduan suara atau vokal grup PW GKI Alpha Omega untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Ibu-ibu yang Kristus kasihi, kita akan merendahkan diri untuk masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku salah dan dosa kita kepadanya. Kami mengaku kami sudah berdosa kepada Tuhan dan sesama kami. Kami mohon ampunilah dosa dan salah kami, ya Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2 di depan mata Yesus. Dengarlah pemberitaan anugerah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 137 ayat 1 dan 2. Sudah aku dapat sayang. Ibu-ibu berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Demikianlah kata firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk pulang dan lakukan firman ini. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Dan kami mengundang PWGKI Kalvari Angkasa untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
aku Tuhan untuk melayani-Mu. Kuserahkan hidup ini, pakai aku Tuhan. Ibu-ibu yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Saya ambil dari pemberitaan firman di hari Minggu yang menjadi perenungan GKI di Tanah Papua selama seminggu ini, dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami boleh bersyukur dan berterima kasih di pagi ini atas kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami selaku PW Sewilayah A. Kami dalam segala kesibukan kami datang berkumpul di dalam mesbah-Mu yang kudus ini. Kami memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami hendak baca dan renungkan firman-Mu dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Tetapi sebagai manusia kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami, ya Allah. Kami mohon datanglah ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya lewat pekerjaan Roh Kudus itu Engkau memberi hikmat dan pengertian bagi kami semua, baik hamba yang membaca dan memberitakan, bahkan semua ibu-ibu yang hadir di saat ini, supaya firman ini kami mengerti, kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dengan judul Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Obed dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk dan daerah-daerah. Dengan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan juga Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga, tahun ke-15 dari pemerintahan Raja Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan
700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jerahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yahuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak dan yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Ma'aka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbukannya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikianlah kata firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman ini lalu mau melakukan dalam seluruh kehidupannya dari hari lepas hari. Haleluya. Ibu-ibu yang Kristus kasihi, firman ini satu minggu ini kita renungkan dari hari Minggu sampai saat ini oleh GKI di Tanah Papua dengan tema pembaharuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu-ibu yang Kristus kasihi, kalau berbicara tentang pembaharuan, dibutuhkan kesungguhan untuk merubah sesuatu. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan diberkati itu, maka perlu ada perubahan. Perubahan dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah adalah impian semua orang percaya, bahwa dia ingin menjadi baik, dia ingin berubah. Dan impian itu akan menjadi sebuah kenyataan bila ada respons benar dari masing-masing orang untuk mau berubah. Pembaharuan adalah titik balik dari keadaan sebelumnya untuk memperbaiki sesuatu untuk menjadi baik. Tuhan menghendaki kita mengalami pembaharuan. Tuhan menghendaki kita mengalami pemulihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita ibu-ibu saat ini, pembaharuan model apa yang Tuhan kehendaki? Pembaharuan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita selaku ibu-ibu? Ibu-ibu yang Kristus kasihi, dalam firman Tuhan di hari ini, kita melihat bahwa dalam perenungan GKI di Tanah Papua ini, di hari ini kita belajar tentang dua tawarik. Kita membaca bahwa Asaria bin Obed yang dihinggapi Roh Allah, ia datang menemui Raja Asa dan berkata mengenai beberapa hal. Beberapa hal yang Asaria bin Obed katakan kepada Raja Asa. Yang pertama, Tuhan beserta Raja Asa dan segenap rakyat Yehuda bila mereka itu beserta dengan Tuhan. Kalau mereka tinggalkan Tuhan, maka selamat tinggal. Tapi kalau mereka beserta dengan Tuhan, Tuhan juga beserta dengan mereka. Itu Asaria bilang kepada Raja Asa. Yang kedua, bila Raja Asa dan rakyat Yahuda berkenan mencari Tuhan, maka ia berkenan juga ditemui oleh mereka.
Kalau cari Tuhan, Tuhan bertemu. Kalau tidak cari Tuhan juga, Tuhan juga tidak peduli. Tetapi bila mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan untuk selamanya. Dan yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Dan dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah Israel mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Mereka hidup yang tadi-tadinya suam-suam kuku, mereka menjadi orang yang harus mencari Tuhan. Kalau orang yang tidak mencari Tuhan, maka hukuman itu adalah hukuman mati yang diberikan oleh Raja Asa. Kalau kita sekarang kalau bilang hukuman mati, para ibu-ibu sekarang ini, oh gereja pasti penuh, siapa mau mati? Saya mau takut mati habis, ya. Kalau bilang hukuman seperti dalam firman ini, semua orang, tidak ada yang tidak gereja karena takut mati. Tapi tidak seperti itu, kita tidak bisa memaksa orang untuk datang kepada Tuhan. Yang keempat, kuatkan hati, jangan lemah. Semangat sekalipun dalam keadaan kekacauan yang terjadi, mereka tidak boleh lemah, mereka harus kuat. Karena ada upah bagi usaha yang dilakukan oleh mereka, ada upah, itu janji. Dalam keadaan susah itu, kekacauan dan berbagai pemberontakan, Arsalia bilang jangan takut, ada upah yang akan Tuhan berikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Roh Allah melalui Azariah bin Obed, mengingatkan Raja Asa tentang betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Mendengar perkataan Azariah bin Obed, dengan semangat Raja Asa mengadakan reformasi, mengadakan suatu pembaharuan besar-besaran. Atau dikatakan dalam pembaharuan di dalam bidang keagamaan. Ia menyingkirkan semua berhala-berhala di Yehuda dan di Benyamin. Memperbaiki mesbah Allah. Dalam mesbah Allah itu yang harus dibetulkan, segala kesalahan dan dosa itu harus dibuang. Dan dia mempersembahkan 700 sapi dan 7.000 domba. Mereka juga memperbaharui janji mereka untuk tetap dan setia pada Tuhan. Bahkan bersumpah untuk menepati janji itu. Mereka tidak tipu-tipu sama keton, tapi janji itu ditepati. Tapi manusia sekarang orang bilang latihan lain-lain, tidak tepati janji itu dengan baik. Tampaknya Raja Asa memang serius untuk mengadakan pembaharuan agama di bawah pemerintahannya. Bahkan neneknya sendiri Maaka, yang merupakan ibu suri kerajaan, dia pecat karena membuat patung berhala Asyera yang keji. Nenek saja, kalau kita manusia sekarang, nenek itu hormati. Tidak bisa memecat, tidak bisa bicara kasar lagi. Tapi Raja Asa adalah contoh orang yang berani memberikan suatu pembaharuan bagi neneknya sendiri. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun tidak semua tempat penyembahan berhala dimusnahkan, tetapi penulis Tawarik mencatat bahwa Asa setia dan dia selalu taat kepada Tuhan, sehingga ia dan bangsanya itu diberkati oleh Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan itu. Yang harus kita catat itu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam melakukan sebuah pembaharuan selalu ada tantangan dan hambatan yang menghadang kita. Namun dalam komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik, setiap tantangan dan hambatan yang ada pasti bisa dilalui dan diatasi kalau kita berjalan berpikir bersama Tuhan. Yang terutama dibutuhkan adalah tekad dan kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk membawa keadaan itu ke arah yang lebih baik. Seringkali hal tersebut membutuhkan pengorbanan dan ada harga yang harus kita bayar. Raja Asa menguatkan hatinya untuk bertindak untuk suatu pembaharuan itu. Dia tidak pernah takut. Sekarang pertanyaannya bagi kita selaku kaum perempuan gereja, apakah kita sudah melakukan pembaharuan itu dalam keluarga kita masing-masing, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita? Apakah kita sudah melakukan pembaharuan itu dalam tugas dan pelayanan kita di kantor, di gereja, bahkan juga di dalam masyarakat kita dan jemaat? Ada beberapa makna yang boleh kita petik dalam perenungan firman di hari ini. Yang pertama yaitu relasi atau hubungan kita dengan Tuhan.
Kadang hubungan kita dengan Tuhan itu, orang bilang suam-suam kuku. Suka-suka mendatang ibadah, datang. Suka-suka mau berdoa, berdoa. Kalau semengantuk, banting diri, terpusing dengan mau berdoa. Kalau sesibuk kerja dan terpusing lagi untuk datang per Tuhan, bahkan berdoa. Bangun pagi bisa juga kita bangun tanpa berdoa. Mau pergi kemana kita juga tidak pusing dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Relasi kita dengan Tuhan juga sangat membutuhkan hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti hubungan kita dengan manusia juga baik. Tergantung dari sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Kondisi hidup yang tidak aman menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, pasti itu berarti hubungan dengan Tuhan juga tidak beres. Bagaimana mengukur hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita datang rajin ibadah saja itu sudah kita ukur bahwa dia ini orang setia, orang alim. Paling rajin ibadah sekali hari minggu, ibadah apapun dia rajin. Tetapi tiap saat dia tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Rajin ibadah tapi malas berdoa, sama saja. Cuma datang jalan-jalan di action-action tapi di rumah tidak tahu berdoa, tidak tahu melakukan yang baik, itu sama saja. Hubungan dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan manusia baik, bahkan dengan keluarga kita juga baik. Jangan kita rajin masuk gereja, orang bilang tubuh di gereja tetapi pikiran di tempat lain. Kadang-kadang orang masuk gereja tuh dengan HP. Tiba-tiba pendeta khotbah ting-tong. Dia cuma baca ini, buka tas-tas ini, bikin ribut dalam gereja. Kaget-kaget gini, SMS Telkomsel, bikin ribut. Jangan juga kita menjadi orang yang tadi saya bilang tubuh dalam gereja tapi pikiran di tempat lain. Kalau pendeta su khotbah lama, apalagi dosa pat su panjang, su terkonsentrasi lagi, tertahu khotbah apa yang bicara, pulang tanya pendeta dia bilang apa. Ah, tertahu, kenapa main-main HP? Ibu-ibu tuh biasa begitu. Kalau saya di lere tuh jarang karena jaringan, tapi kalau di kota saya selalu tak dengar-dengar begitu. HP-HP itu orang pi buka, sekarang juga terbawa Alkitab HP saja. Seperti begitu. Jadi Bapak Ibu, haruslah kita punya hubungan dengan Tuhan, datang beribadah, konsentrasi kepada Tuhan, komunikasi baik dengan Tuhan. Ada satu lagu yang sekarang orang tren bilang, lagunya akan bunyi begini. Hati-hati gunakan handphonemu, hati-hati gunakan HP-mu, karena Bapa di surga punya CCTV, hati-hati gunakan hidupmu. Jadi hati-hati dengan HP itu, Bapa di surga pun CCTV. Jadi gereja HP-HP kasih, jangan aktif, jangan bikin iblis di dalam gereja. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tahu semua yang kami buat. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita punya relasi dengan Tuhan, jangan relasi yang pura-pura. Hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang benar. Hubungan yang menjadi contoh dan teladan dalam keluarga kita, dalam jemaat, dalam tugas dan pelayanan kita. Saya kasih cerita lucu. Satu mungkin ibu-ibu dan pernah dengar cerita ini kah? Belum kah? Ada satu cerita lucu bagaimana ketong sembunyi tapi Tuhan tahu. Bapak pendeta ini dia punya pohon mangga nih, berbuah banyak sekali. Anak-anak pemuda mabon-mabon nunda tuh pendeta. Mangga nih banyak tuh, naik sedikit kah? Bapak pendeta bilang, ah itu par dekorasi saya di pohon, jangan kau naik. Tapi anak-anak muda dong kacau, dong putar belakang. Bapak pendeta kok terkasih. Dong putar belakang, baru dong lihat di belakang bapak pendeta ada gantong baju putih. Dong ambil baju putih itu, lalu dong pakai baju putih dong naik di atas pohon mangga itu. Bapak pendeta lihat begini, ih mangga ini tinggal jatuh-jatuh. Ini kelelawar kah? Burung kah? Apa yang makan sampai jatuh banyak begini? Bapak pendeta bilang, hei, ku curi mangga kah? Pemuda lah yang naik di pohon, dia bilang, hai bapak pendeta, anak manusia datang seperti pencuri di malam hari. Bapak pendeta bilang, lanjut, kau curi sudah. Kemudian bapak pendeta nih, dia ganas, dia mulai tulis di papang, hukum Tuhan, jangan mencuri. Dia tempel di pohon mangga itu, jangan mencuri. Anak-anak muda yang terkeras lah, dong bapak pendeta bilang, jangan mencuri, dan dong balik papang itu lagi. Dong balik sambung lagi, hukum Tuhan, kasihilah sesama manusia.
Pendeta anak-anak kurang ajar, saya bilang jangan mencuri dong, balik balas dan kasih saya sama manusia. Pendeta terkalah akal lah, pendeta langsung bilang, tar apa-apa, saya tar lihat tapi Tuhan lihat. Dong lihat pendeta setulis, dong balik lagi, dong bilang, tar apa-apa Tuhan lihat tapi dia tar lihat, dia tar tahu bahwa, tar apa-apa, Tuhan tidak lihat tapi dia tidak kasih tahu par pendeta bahwa ketua mencuri. Jadi itulah, kadang-kadang kita berpikir yang ketua buat itu Tuhan terlihat, Tuhan pun CCTV ada. Tipu par pendeta kah, tipu par siapa, tapi Tuhan tahu. Tuhan ingin ketua berubah, Tuhan ingin ketua jujur. Jangan ketua, ketua di lere bilang nakasu, kali sini bilang tipu-tipu. Saya ini dari lere datang baru masuk kota, jadi saya bicara bagaimana ketua orang di hutan dengan cara hidup seperti itu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua yang kita renungkan, harus ada pembaharuan menyeluruh di dalam mesbah Allah. Pembaruan, hal-hal yang tidak beres di dalam mesbah Allah, penyembahan-penyembahan, bahkan jalan jemaat harus dimusnahkan. Sekarang GKI di tanah Papua melakukan pembaharuan besar-besaran. Hal-hal yang belum benar, tidak berjalan bersama itu dibaharui. Majelis kemarin sudah temuraya. Bahkan juga pembaruan dalam jemaat, jimat-jimat, kapekatan, kapa itu harus dibuang. Karena Tuhan bilang untuk membaharui suatu jemaat itu segala hal-hal ala-ala lain itu dibersihkan, tidak boleh ada. Karena kalau ada itu satu kekejian bagi umat Allah di situ. Kemudian juga pembaruan dalam keluarga. Kita ambil contoh tadi bagaimana Asa dia mulai dari depu nenek Maaka. Mulai dari keluarga. Pembaruan itu mulai dari kepala. Ikan busuk ibu-ibu mulai, ikan kalau busuk itu akan ketong lihat dari mana? Kepala ke ekor? Ibu-ibu jawab kepala toh? Kalau ketong pergi pasar ketong lihat ikan pun mata merah, aja beli itu ikan busuk. Kalau ikan busuk, semua habis busuk. Terhadap kepala busuk itu di bawah ekor-ekor tidak busuk, semua busuk. Jadi semua itu mulai dari kepala. Kalau bapak mama sutar betul, anak-anak juga sutar betul. Bapak mama tukang memaki pemalas gereja, anak-anak semua juga akan ikut seperti itu. Orang tua harus jadi contoh dan teladan dan satu pembaruan di keluarga itu. Dalam jemaat kalau pendeta majelis sutar betul, semua akan terbetul. Karena mulai dari kepala itu. Air tidak turun dari kaki atas, tapi dari kepala air turun ke bawah. Pembaruan itu terjadi dari atas ke bawah. Dalam tugas pelayanan mungkin dalam rayon A, kalau pengurus sutar betul, maaf pengurus, saya bukan tidak betul, saya tidak tahu seorang baru juga, tapi kalau dari kepala sutar betul, semua ekor-ekor terbetul, semua jalan salah. Jadi pembaharuan itu harus dari kepala, supaya semuanya itu menjadi baik. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga, persembahan yang terbaik. Asa memberikan persembahan yang terbaik dari ayahnya bahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia bersyukur kepada Tuhan apa yang dialami, dia bisa merubah, membuat reformasi yang besar. Sehingga dia beri yang terbaik untuk Tuhan. Kadang kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan, kita pikir-pikir, saya kasih per Tuhan tapi saya besok makan apa, minum apa. Tuhan beri yang terbaik. Apa yang Tuhan punya kau kerjakan, nanti Tuhan yang kau punya Tuhan akan atur. Karena berkat itu kita tidak pernah tahu. Tuhan itu sumber mata air itu. Dia akan memberikan berkat dengan cara-cara Tuhan kepada kita. Intinya hidup jujur dan takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat dan juga kedamaian, kesejahteraan dalam keluarga, dalam jemaat. Kalau kita melakukan akan perintah Tuhan itu dengan baik. Bapak ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang dilakukan menjadi contoh dari Raja Asa ini. Menjadi bagian perenungan bagi kita ibu-ibu supaya kita pulang. Kita menjadi teladan pembaharuan dalam keluarga kita. Dalam jemaat kita, sehingga dikatakan berkat Tuhan itu akan ada. Asa dalam firman tadi, tidak ada lagi perang di mana tahun ke-35. 35 itu tahun yang lama dia mengalami kesejahteraan pada mulanya itu kesusahan. Tetapi kesejahteraan karena dia melakukan perintah Tuhan dengan baik, maka ada berkat di tempat itu. Kalau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berkat Tuhan ada dalam keluarga, berkat Tuhan ada dalam jemaat, berkat Tuhan ada dalam segala sesuatu. Marilah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, datanglah kepada Tuhan, binalah hubungan, relasi dengan baik, mempersembahkan yang baik bagi Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang ibu-ibu berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars PW. Mari bangkit.
Sambil tetap berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 79 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan Tuhan kita Raja. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan kita akan memberi. Dengarlah anjuran firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita mengiringi persembahan dengan menyanyi dari Nyanyian Rohani 76 ayat pertama dan seterusnya. Tuhanku berkati. Yeah.
Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus dengan doa syafaat. Tapi sebelumnya kami mengundang paduan suara PW Betania Dok Sembilang untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah. Dan kita bersekutu dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu setia dalam ketidaksetiaan kami, Allah yang selalu mengasihi kami dalam hidup ini, Allah yang kami kenal dan kami muliakan lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada pujian syukur, ucapan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Allah di saat ini. Karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua, selaku PW dalam wilayah A ini. Kami dalam segala kesibukan kami, tetapi di hari ini Tuhan telah mempertemukan kami dalam suatu kebersamaan sebagai ibu-ibu persekutuan wanita di wilayah A ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini. Kami telah memberi persembahan syukur kami kepada-Mu.
Dari segala kekurangan dan kelebihan yang kami miliki, kami mohon ya Allah, terimalah persembahan ini menjadi satu persembahan yang berbau harum di atas takhta-Mu dan dapat dipakai dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam pelayanan-Mu di dalam jemaat Betania bahkan juga dalam PW wilayah A ini. Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi persembahan, Tuhan memberkati kehidupan kami semua dalam tugas dan kerja kami, bahkan suami-suami dan anak-anak kami. Tuhan memberkati. Engkau sumber berkat, membuka tingkap-tingkap berkat di langit, tercurah dalam lumbung pemerahan kami, sehingga apapun yang kami cari sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, semuanya itu tidak sia-sia, tetapi kami selalu merasakan sukacita atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang suka memberi kepada orang lain, yang menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga hidup ini menjadi indah di mata Tuhan. Ya Allah, terima kasih, terimalah persembahan syukur kami kepada-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu di saat ini. Kami belajar dari 2 Tawarikh 15 bagaimana pembaharuan yang dibuat oleh Raja Asa lewat Asaria bin Obed. Tuhan, sebagai wanita-wanita gereja, kami juga ingin dibaharui. Tantangan masalah kami hadapi dalam rumah tangga kami begitu besar, dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kadang sebagai manusia kami lemah, khususnya perempuan, kami tak sanggup untuk keluar dari segala persoalan itu. Tapi kami percaya kami punya Yesus. Dengan kuasa-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami menjadi Asa, Raja Asa dalam keluarga kami, dalam tugas pelayanan kami. Kami bisa membaharui kehidupan kami masing-masing. Beri kami hikmat dan pengertian supaya kami berani seperti Raja Asa. Kami tidak akan takut untuk sesuatu yang benar. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk pembaruan dalam keluarga dan jemaat kami. Terima kasih Tuhan, firman ini begitu indah bagi kami, supaya kami sebagai istri-istri akan Tuhan berikan roh hikmat sehingga kami bisa menjadi istri yang cakap dan bijaksana dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Firman ini kami renungkan, kami bawa pulang menjadi berkat dan kami nasihat yang indah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini juga kami berdoa bagi semua paduan suara yang sudah memuliakan nama-Mu. Mereka mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, terimalah pujian mereka. Tuhan, berkati mereka. Suara-suara mereka, Tuhan, berkati. Supaya mereka terus memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, ibu-ibu yang hadir saat ini. Kami tidak bisa menyebut semua apa yang merupakan pergumulan kami. Tapi Tuhan tahu isi hati kami masing-masing. Jika kami punya masalah-masalah yang berat, Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, buka jalan bagi kami. Sebab kalau Tuhan membuka pintu, tidak seorang pun yang akan menutup. Supaya persoalan seberat apapun, kami dapat mendapatkan pertolongan dan jalan keluar bersama Tuhan. Jika kami mengalami masalah ekonomi, makan, minum, kebutuhan hidup anak-anak, bahkan kebutuhan lainnya, kadang kami putus asa, kadang kami bersungut-sungut dan kecewa. Tapi kami percaya kami punya Yesus yang adalah sumber berkat itu. Berilah berkat dengan cara Tuhan yang tidak kami tahu. Pada waktunya Tuhan akan memberikan itu lewat jerih lelah kami, sehingga ada sukacita yang kami rasakan dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami mungkin datang juga, kami sakit, orang-orang yang kami kasihi kami merasakan kesakitan itu. Kami percaya Yesus adalah dokter yang agung dan tabib yang benar. Datanglah ya Tuhan dengan kuasa-Mu itu, jamah segala penyakit yang diderita oleh orang-orang yang kami kasihi, supaya lewat bilur-bilur-Mu mereka semua disembuhkan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Allah, seluruh perjalanan hidup kami, keluarga kami, jemaat kami yang datang dari rayon H ini Tuhan, selaku pendeta majelis jemaat dan lain-lain, kami mohon berkat daripada-Mu dan menyertai kami semua Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, khususnya kami berdoa bagi koordinator PW Serayon A ini. Tuhan, berkati mereka dalam tanggung jawab mereka untuk membina, mengontrol akan pelayanan di Rayon A ini. Berikan mereka hikmat dan pengertian supaya mereka mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan PW-PW yang ada di jemaat-jemaat di Rayon A ini, Tuhan berkati mereka juga. Program-program mereka Tuhan berkati, kebersamaan Tuhan berkati, supaya mereka dapat selalu memuliakan Tuhan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang hadir juga dalam tugas pelayanan di jemaat masing-masing. Tuhan berkati. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Gereja-Mu Tuhan memberkati sinode
Klasis dan semua jemaat di Klasis Pornumbai, Tuhan berkati dan hamba-hambanya. Tuhan berkati pemerintah dari pusat Jakarta sampai di tanah Papua sampai di kampung-kampung. Tuhan memberkati supaya ada kesejahteraan, ada kemakmuran, berkat Tuhan ada bagi mereka dengan hikmat dan pengertian. Mereka dapat memimpin negara bangsa tanah ini dengan penuh kedamaian, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Ya Bapa, inilah doa kami. Miringkanlah telingan pengasihan-Mu ya Allah. Dengar dan sahutilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 147 ayat 1 dan 2 masih duduk ayat ketiga. Ibu-ibu dipersilakan berdiri. Kuasamu ya pengasih. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikian ibadah PW Wilayah A telah selesai dan kita masuk pada acara kita yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jumat GKI Betania Pendeta Christina Marina Tahitu STH. Disilakan. Shalom. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis yang hadir saat ini. Yang saya hormati koordinator Rayon A, PW, dan juga semua ibu-ibu yang Kristus kasihi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas rencana Tuhan yang begitu indah sehingga hari ini saya bisa ada bersama ibu-ibu. Mungkin sebelum saya bicara, saya pertama-tama memperkenalkan karena saya ini orang baru yang ada di kelas sport Mumbai. Sebenarnya stok lama tapi muka baru kembali. Dulu saya dari kelas Jayapura. Pada tahun 2001 saya bertugas di Lere. Ibu-ibu tahu Lere ke tidak? Ya, tahu. Ya, saya bahas satu tahun bantu pelayanan di Sula Entrop. Kemudian tahun 2001 saya ditugaskan oleh kelas Jayapura sebagai pelum di pedalaman selama 22 tahun sampai 23 tahun. Jadi saya bertugas di sana sudah jadi ondo di Lere. Saya dipercayakan untuk dari kelas Jayapura sebagai ketua klasis, bakal klasis Nauirwai. Waktu sidang klasis di Maranatha Polimak, saya terpilih sebagai ketua klasis. Satu periode, kemudian 5 tahun kemudian terpilih lagi untuk 2 periode. Orang Lere masih tahan saya, tetapi saya bilang saya harus lihat kota. Sudah 22 hampir 23 tahun saya hanya lihat hutan-hutan. Dan hari ini saya harus lihat kota. Dan firman itu bukan hanya saya beritakan di hutan-hutan, tapi saya juga harus beritakan di kota. Itu seperti itu, yang mungkin hal itu. Dan mungkin nama saya tadi sudah disebutkan, Pendeta Christine Tahitu. Saya asal dari Ambon, dari Kampung Wai. Dari Ambon, suami saya juga Ambon, dari Pulau Haruku. Anak saya 3, anak angkat 2, anak kandung 1. Dan puji Tuhan, kita bisa ada bersama-sama di tempat ini dalam kebersamaan. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ibu-ibu bisa hadir. Hari ini saya berdiri sebagai ketua jemaat. Ini hal yang baru pertama, karena saya baru datang kemarin dulu. Ya, dengan sambutan yang meriah, saya bersyukur. Jemaat Betania sambut saya dengan meriah, bahkan juga dari Lere sekitar 100 orang lebih, berapa mobil antar dari Lere dengan acara adat yang besar. Saya disambut dan hari ini pertama kali saya naik mimbar ini, baru hari ini di PB dalam sejarah saya. Ya, saya naik mimbar pertama di Betania dalam ibadah PW Rayon A. Sebenarnya saya pikir besok baru saya pimpin pertama di ibadah subuh, tapi hari ini mungkin ini tercatat dalam sejarah bagi saya, hal yang pertama di hari ini memimpin ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu itu menjadi saksi kebangkitan Kristus dan tahu ibu-ibu selalu semangat.
Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu atas kedatangan dan selamat datang. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kebersamaan terus kita jaga sehingga PW dalam rayon A ini terus berkembang menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dan mungkin ada hal, saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga baru di tempat ini. Dan ada pelayanan-pelayanan yang ibu-ibu akan lakukan. Apa yang ada ibu-ibu nikmati dalam segala kekurangan dan kelebihan kami. Itu saja mungkin sebagai satu perkenalan. Dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sambutan yang kedua dari Koordinator Seksi PW Klasis Por Mumbai, Ibu Vince Helen Tablasirai Sroyer, disilakan. Shalom. Yang kami hormati Ibu Pendeta Tahitu, kami hormati Koordinator Wilayah A, Pemegang Kas Wilayah A, Ketua-Ketua PW Serayon A, juga semua PW anggota yang hadir. Saya hormati, saya kasihi teman-teman majelis, majelis perempuan yang selalu setia. Ya, pertama saya mau bilang terima kasih untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Ibu, beberapa hari yang lalu PW GKI Klasis Por Mumbai Wilayah A sampai dengan E, kami ada lakukan lomba langkah dansa. Jemaat PW Betania juga mengambil bagian di dalam pada hari Sabtu tanggal 3 Juni yang lalu. Saya senang, saya bangga untuk mereka selalu giat mengikuti. Salah satu PW Betania ada. Mereka sudah dari sejak tahun ganti tahun, ketua PW ganti ketua PW, ada selalu bersama. Juga teman-teman sewilayah A. Kami ada 10 jemaat yang selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan PW Klasis Sport. Kita sudah melakukan satu kegiatan yang mana kami semua ikut ya, wilayah A semua ikut dalam lomba dan sekelasis. Kami ada 51 jemaat di Klasis Sport, lalu yang ikut serta 33 jemaat, dan di dalamnya ada 54 regu atau kelompok yang ikut. Mereka sudah melakukan. Terima kasih untuk semua yang mengambil bagian dalam kegiatan. Dan 2 bulan lagi kita masih ada kegiatan satu lagi. Kami juga akan mengundang teman-teman PW yang mencalonkan dirinya akan maju ke Dewan. Kami akan mengundang mereka semua sekelasi Sport Mumbai. Kami akan ada bersama-sama, ada dalam satu kegiatan. Ketika di dalam saat pada saat ini ada teman-teman yang mencalonkan diri untuk 2024 bisa ambil bagian. Ya. Kenapa kita buat hal ini? Hal ini kita harus buat supaya menguatkan. Ketika teman kita maju dan tidak terpilih, dia tidak minder, dia tidak malu. Soal menang, soal kalah itu biasa. Kemarin kita sudah lakukan, ada yang menang nilai tertinggi, juga ada yang tidak. Ya. Demikian juga kita akan mengundang teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman, ini untuk 10 jemaat ya yang hadir.
Ini pasti di dalam kita ada yang ikut. Kami akan undang untuk hadir. Ya. Supaya begitu selesai, karena saya tidak terpilih, saya langsung hilang dari gereja. Itu tidak. Tidak. Kita anak gereja, kita anak Tuhan, kita tetap ada di dalam. Ya. Itu yang saya sampaikan, saya tidak bicara banyak. Ya, semestinya yang ada di sana, di sini, koordinator PW wilayah A. Tapi karena beliau sakit, tadi pagi juga dia telepon saya, sudah saya hadir. Saya mau bilang untuk teman-teman, kita tetap semangat. Ya, PW Betania kemarin tidak masuk dalam urutan juga ya, tapi itu bukan soal. Mari kita berlomba-lomba untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kemarin yang kita ikut itu hanya untuk menguatkan tubuh kita supaya kita sehat kuat, kita maju menuju pintu rumah Tuhan. Itu yang kita lakukan. Tapi yang intinya adalah apakah nama saya tercatat di surga atau tidak. Itu intinya. Ketika ibu sehat di luar, sehat itulah mengantar ibu untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Itu tujuan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bikin apa-apa. Hanya orang yang sehat dapat melayani suaminya, dapat melayani keluarganya, dapat melayani anak-anak. Ini yang saya sampaikan hari Sabtu tanggal 3. Ketika ibu itu dia sehat, dia bisa buat sesuatu di dalam rumah. Melayani suaminya, anaknya terisi perutnya, lalu datang ke sekolah supaya dia dapat menerima pelajaran. Itu maksud tujuan daripada kita sehat. Itu. Olahraga itu bukan berarti kita harus menang. Tidak. Ketika kita latihan, tetapi ada orang yang latihan lebih dari kita. Orang di sana siap, kita siap. Nanti lapangan yang membuktikan apakah saya latihan benar atau tidak. Tapi itu semua tidak penting. Itu hanya menyegarkan tubuh kita. Dengan kesehatan, ibu diantar masuk di dalam rumah. Suami terlayani baik. Bapak-bapak yang kerja di kantor, kita setrika dia punya pakaian. Anak kita rapikan pakaiannya. Perut anak kita terisi. Lalu dia datang ke sekolah. Ketika anak kita dia berhasil, siapa yang disebut? Mama ini. Mama ini. Anaknya itu luar biasa. Tapi semua itu kita harus sehat baru kita lakukan. Karena itu jangan ada image, jangan ada pikiran yang bilang untuk apa. Orang gereja tidak boleh melakukan ini dan itu. Saya akan protes keras bagian ini. Saya protes keras. Kalau orang yang melarang, apalagi bapak-bapak yang melarang ibu-ibu, itu saya tidak suka. Saya tidak terima. Tidak boleh. Bapak biarkan ibu. Tetapi ibu juga keluar harus izin kepada bapak. Harus izin. Bapak saya mau kesini. Bapak saya mau kesini. Anak-anak juga harus beritahu. Setelah pulang hari ini dari rumah ibadah ini, sampai di rumah, taruhlah berkat itu di dalam rumah. Baru ibu silakan mau kemana. Harus diketahui oleh suami dan anak-anak. Ketika itu mulai bersiap, saat latihan ada banyak sekali perkelahian, ada banyak sekali cemooh. Nama saya juga disebut. Ya, nama saya juga disebut. Apakah saya mengajak ibu-ibu pergi ke tempat yang tidak bagus? Tidak kan? Saya mengajak ibu-ibu untuk hal yang baik. Saya mau ibu itu dia sehat supaya segala terlayani dengan baik. Itu maksud tujuan. Ya, kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, saya minta tolong jauhkan. Ibu juga harus berani sampaikan kepada suami, "Papa, saya mau pergi olahraga." Bila perlu bapak diajak untuk duduk menyaksikan olahraga apa yang ibu lakukan. Olahraga kemarin itu bapak juga boleh ikut. Gitu ya. Gitu. Kita berani sampaikan. Kalau ada keterbukaan, maka sejahtera itu ada di dalam rumah tangga.
saya ingatkan satu. Hari ini ibu mau keluar untuk ibadah. Selalu saya tanya, jam berapakah ibu bangun? Ya, jam berapa ibu harus bangun? Ibu bangun jam 4 atau jam 5, itu jam doa. Jam 3 ke bawah, itu kita jam doa. Itu sudah ibu sudah bereskan. Sampaikan bapak semua sudah siap. Bapak dan anak-anak punya makanan sudah ada. Saya mau pergi ibadah. Ya, itu pasti bapak senang, sukacita. Kalau ibu polos sampai terang, matahari lur kita, tetap bapak marah. Begitu ya. Saya bicara karena saya lakukan itu. Saya tidak boleh bicara barang yang saya tidak lakukan. Saya harus bicara apa yang saya lakukan, baru saya sampaikan kepada teman-teman. Coba ibu lakukan itu. Ya. Saya bicara ini, saya akan bicara juga di jemaat yang lain. Di wilayah yang lain. Dan hal ini saya tidak pernah diam. Saya harus bicara terus. Selama ibu orang masih percayakan saya, ini tugas saya menyampaikan. Ketika saya sudah tidak ada, sudah ada orang lain, silakan. Seperti apa? Tapi saya tetap PW sampai waktu Tuhan tiba untuk saya. Itu janji saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian di hari kemarin. Mari kita terus kerjasama selalu. Pengurus, pelayan-pelayan, badan pelayan dengan anggota harus selalu ada komunikasi yang baik. Ya, selalu. Mari kita cari teman-teman yang tidak pernah aktif. Kita datangi mereka, ajak mereka untuk kita sama-sama. Itu tugas. Tugas yang diberi untuk para pengurus atau pelayan di dalam, khususnya unsur, itu tugas. Tugas yang Tuhan percayakan. Tidak bisa saya sendiri hadir. Tidak. Kalau teman saya 2-3 kali datang, telepon. Kenapa tidak hadir? Saya begini-begini, kalau ada alasan. Kalau tidak ada alasan, datangi. Ada apa? Mari kita ibadah. Memang ibadah itu tidak perlu dipaksa. Itu panggilan. Orang mau baik, mau tidak baik, itu dia punya keputusan. Tetapi sebagai pelayan atau sebagai pengurus unsur, mari, itu tugas kita. Kita datangi mereka, rangkul mereka untuk sama-sama. Kasih tahu dorang, gereja dia tidak perlu ku punya uang, tapi mari kepada dia, uang nanti akan ikut. Kebanyakan saya mau pergi, saya tidak ada baju baru, saya tidak punya baju yang baik, saya tidak bisa pergi karena sepatu saya tidak bagus. Tidak, bukan itu. Tapi bagaimana saya mau datang kepada Tuhan? Dalam Alkitab tuh, carilah Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mari kita pakai itu. Saya mau bilang untuk teman-teman, ketong menyangkal berkat Tuhan. Hari ini saya bilang saya tidak punya uang. Tetapi kita tidak usah lihat jauh-jauh. Apa yang saya pegang di tangan? Ada handphone yang luar biasa. Tapi setiap hari terisi pulsa. Itu kita tidak boleh tipu kepada Tuhan. Kita tidak boleh tipu kepada Tuhan. Nanti semua itu Tuhan akan ambil lapis dengan nyawa kita. Ya. Banyak hal saya dengar. Ada laporan banyak masuk di saya. Saya sampaikan untuk PW wilayah A. Saya juga ada di wilayah. Nanti dia bilang, koordinator wilayah A ada. Koordinator klasis juga ada di wilayah A. Gitu. Saya kira PW wilayah A tidak seperti itu. Akhirnya, terima kasih saya untuk Ibu Pendeta. Terima kasih untuk firman-Nya luar biasa hari ini. Mari kita ikuti apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Itu luar biasa. Mari kita duduk di dalam pelatarannya. Semua akan mengalir untuk ibu-ibu dan saya. Berkat Tuhan punya. Apakah kita pernah cari? Kita pernah minta? Itu saja. Ada di situ. Ya. Selamat datang untuk Ibu Pendeta. Boleh bergabung dengan ada di Klasis Port Numbai.
juga dengan jemaat pendeta di wilayah A. Kami ada 10 jemaat, ibu termasuk ada di dalam 10 jemaat. Mari, kita punya pendeta perempuan, kami di Paulus juga punya pendeta perempuan. Perempuan-perempuan, kita harus bekerja sama baik dengan kita punya pendeta perempuan. Ya, pendeta yang ada masuk dalam jemaat. Kita kerja sama untuk pekerjaan Tuhan ini. Ya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, untuk firman-Nya, juga ibu-ibu majelis. Ada satu bapak ganteng yang tadi main orgen. Terima kasih. Di Betania itu selalu ada bapak-bapak yang melayani PW. Nah, itu lengkap. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak-anak, lengkap. Ya. Bukan mama sendiri, bukan bapak sendiri. Jadi PW punya akan diisi oleh bapak-bapak, dan bapak-bapak akan diisi. Bapak-bapak ibadah yang menyiapkan makan minum itu ibu-ibu, kan? Seperti itu. Kerjasama harus tetap jalan baik. Ya. Akhirnya, terima kasih untuk ketua-ketua PW yang hadir atau utusan Kalvaria Angkasa ada. Terima kasih untuk vokal solonya ya, ibu. Terima kasih untuk vokal grup yang diisi oleh PW Jemaat atau yang lain-lain sudah lebih dulu. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan pelayanan. Semua pelayanan kita di hari ini, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat siang. Kita melangkah pada sambutan yang berikut, sambutan ketiga dan merupakan sambutan yang terakhir dari Ketua PW GKI Betania 29 kali, Ibu Siti Ayumi Ongkasba. Disilakan. Yang kami hormati Ibu Pendeta Christine Marina Tahitu STH, yang kami hormati Koordinator Seksi PW Klasis GKI Fort Numbai, dengan hormat Mama terkasih Mama Helena Vince Tablas Rais Royer, yang kami hormati Majelis Jemaat Betania 29 kali, yang kami hormati dan kami kasihi Badan Pelayan PW, Ketua Ketua PW, Wakil Ketua, Sekretaris 1-2 Bendahara, dan seluruh teman-teman anggota PW se-wilayah A yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Tidak ada yang banyak yang akan saya sampaikan kepada kita di siang hari ini, karena sudah disampaikan oleh kita punya Mama terkasih kita, Koordinator Seksi PW Klasis. Kami mau menyampaikan terima kasih banyak untuk pelayan kita, pelayan firman sekaligus Ketua Jemaat Betania 29 kali, Ibu Pendeta Christine Marina Tahitu STA, bersama dengan jajaran majelis yang boleh melayani kita di pagi hingga menjelang siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas pelayanan, baik di dalam jemaat dan dimanapun Ibu Pendeta melayani. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengambil bagian di pagi hingga siang hari ini, 10 jemaat yang ada di wilayah A. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Inilah yang ada pada kita PW Betania. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan yang ibu-ibu lihat dari kami dalam pelayanan di hari ini. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan dan tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya langsung saja untuk melaporkan keuangan kita secara khusus wilayah A. Saya sebagai pemegang kas
kita punya laporan keuangan untuk bulan Mei. Tanggal 5 Mei 2023 bayar sosialisasi kegiatan sosialisasi langkah dansa LPMP Kota Raja RP 700.000. Tanggal 6 Mei 2023 terima aksi PW wilayah A di Jemaat GKI Efrata Kayu Batu 322.000. Terima dari PW Jemaat GKI Eden Tanjung Ria yuran dan program 1 juta. Terima setoran HDS dari PW Jemaat GKI Efrata Kayu Batu 500.000. Terima setoran HDS yuran dan program dari PW Jemaat GKI Sialong Pasifik Indah 1.040.000. Dan tanggal 17 Mei bayar biaya kegiatan menjahit dan rempelan meja di P3W Padambulan untuk PW Klasis Fort Mumbai 1.500.000. Bayar biaya bantuan duka belanja krans bunga 300.000. Tanggal 22 Mei 2023 terima yuran wajib dari PW Jemaat GKI Frata Kayu Batu via rekening BRI 420.000. Tanggal 23 Mei 2023 terima HDS dari PW Jemaat GKI Sion Dok 8 via rekening BRI 500.000. Tanggal 24 Mei 2023 bayar kegiatan lomba langka dansa di PTC Entrop 600.000. 31 Mei 2023 bayar belanja ATK kegiatan PW Klasis atau langka dansa 324.000. 31 Mei bayar belanja konsumsi panitia atau lembur kegiatan Rp300.000. Jumlah bulan ini sampai bulan lalu dan sampai dengan bulan ini untuk bulan Juni 4 juta. Saldo kita dalam penerimaan Rp4.282.000, pengeluaran Rp3.724.000. Jumlah sampai dengan bulan lalu, jumlah keseluruhan Rp6.634.000, dikurangi dalam pengeluaran Rp2.900.000. Jumlah keseluruhan, kita punya saldo dari bulan Mei,